Hai semuanya. Hari ini hari anniversary Dadu sama dadinya Aryan. Terus saya udah siap pakai ini lengan panjang sama Aryan pakai jaket mau keluar. Saya pengen apa namanya? Makan chole bedore. Chole bedore. Mau sebenarnya mulai dari kemarin katanya suami, ah nunggu mami papa anniversary aja makan chole bedore. Jadi hari ini cheating day makan junk food. Yuk ke tadi masak di dapur. Daddy, happy anniversary. Thank you. Kuci. Mami masak berta-berta itu terong teman-teman. Dia kayak di sambel gitu loh. Ini very yummy. Beli chole bedore di Sitaran. Agak jauh dari rumah karena ini enak teman-teman. Aryan doggy. Bu. Doggy. Bu. You want to eat here? No. Bye. Ini acar teman-teman. Ada acar buat acar amla. Amla, acar cabe sama bawang merah. Dan now check the taste at home. Ya. Enggak bisa nyuting pas bikinnya teman-teman karena dapurnya di belakang. Sekarang mau pulang. Even if this one someone order want to try in Indonesia, they have pre packing also. We can send to different country. What? Not get bad. No, not get bad. They pack like this. Okay. That is expensive than this, but for one or two time you can try if you want to try. Dadu, happy anniversary. Bro, want to go office? Oh, bye. Bye to Dadu. Dadu going to office. Bye. Okay, bye. Go to office with Dadu, okay? Bye. Bye. Bye, Aryan. Okay, take run with mama. Take run with mama. Kata mama apa kan? Take run with mama. Take run with mama. Ini lapno Aryan dulu teman. Mama kan, mama kan. Ayo. Okay, take it. Give it. Aryan? Give it. Okay, take it. Okay, let's go. Let's go. No, that is not for eating. Mami kagak deh mami. Kle. Ini mainannya Aryan, ini Ata teman-teman. Yang buat roti itu loh. Saya kasih buat mainan. Kayak Kle. Jijai. Head, where is head? Where is head? Head, where is nose?
Aryan. Oh. Keep back in this bowl. This one. Keep back in this bowl. Yes. Close the bowl. Close. Yes. Tomorrow play again, okay? Take out this spoon and close the bowl. Good job. Yay. Oh, giving to Papa. Thank you. Ini Chole Badura yang tadi. Saya mau sarapan dulu, teman-teman. Ini Chole-nya. Ini plastik, ini plastik bisa didaur ulang, teman-teman. Jadi baunya itu agak menyengat. Beda dengan plastik biasa. Ini bisa hancur. Nah, ini acar-acarnya. Nah, kayak begini. Ini Chole sama alu. Alu itu kentang, jadi kacang Arab dicampur sama kentang. Nah, ini kentangnya. Saya nggak pakai mangkok, langsung ke piring gini aja. Dan ini saladnya. Ini salad amla, cabe, ini bawang, bombay bawang merah. Dan ini ada sausnya, teman-teman. Nggak saya buka karena saya nggak suka. Ini sausnya. Saya sisihin aja. Biasanya saya suka cabe, cuman semenjak ada Aryan saya nggak seneng cabe, entah kenapa. Bawang merah sedikit aja. Dalamnya kayak begini. Ada penir sama daun ketumbar. Empuk dan enak daripada yang dekat rumah, teman-teman. Makanya tadi beli yang agak jauh. Yang di dekat rumah ininya agak alot. Susah dikunyah. Enak, teman-teman. Udah lama nggak makan Chole Badura. Ini enaknya tuh makannya pas panas-panas baru ngangkat gitu. Kalau kelamaan agak alot. What? Why you laugh? I won't diet, so I will take one bite. I will show you how to make perfect bite. Badura. Chole, kentang. Like this. Give me onion. And that. One plate. And onion. Some chabe. And amla. This keep here. Katta. Okay. Keep here. Perfect bite. Punya saya ini perfect bite. Comment which is perfect. Sampai sekarang saya itu nggak bisa makan roti dengan sempurna. Maksudnya bentuknya gitu loh, nyontongnya nggak bisa. Asal contong aja, yang penting sayurnya ikut. 15 minutes later. Ini lampu masang buat diwali, teman-teman. Sampai sekarang baru dibongkar, diambil lagi. Yang di balkon belakang
udah diambil sama papa. Tinggal yang ini. Diringkes buat diwali selanjutnya. Aryan mau makan anggur sama kiwi. Aryan belum pernah makan kiwi, teman-teman. Jadi nggak tahu ini suka apa enggak. Ini anggur 20.000 satu kilo, masih belum musim, teman-teman. Baru keluar. Biasanya yang hijau itu manis. Ini juga manis sih. Adanya di musim dingin. Yang hijau belum keluar. Ini kiwi. Kita coba. Dia suka apa enggak? First time. Iya. Ini harganya juga sama. 20.000, 100 rupiah. Baik. Something new. Dia bisa makan. Aryan kalau ke buah nggak pernah nolak, teman-teman, apapun. Kok dia bisa makan ya? Jadi penasaran. Aryan, katta. Aryan, katta. Dia bisa makan loh. Kirain ada sensasi gimana gitu. Biasa aja. Ya, lempeng. Dia bisa makan semuanya. Gimana ya? Mantap. Gini loh, Nak. Mantap. Teman-teman, saya mau nyoba sesuatu yang baru. Ini minuman rasa jira, sejujur-jujurnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Cie lebay. Saya orangnya nggak suka sama jira. Jira itu jinten. Nah, karena ada minuman rasa jira, saya mau coba gimana rasanya. Ngebayangin aja rasanya udah nek gitu ya. Terus, nah di piring ini tuh ada buah. Saya tuh lihat-lihat di video, teman-teman. Ada hack rasa dari perpaduan buah-buahan. Nah, ini ada anggur. Anggur belum musimnya ya, teman-teman. Ini aja baru muncul. Ini yang merah. Ini itu 1 kilo, belinya 20.000. Mahal kan? Terus ini ada apel, ada mentimun, dan ini gula. Nah, teman-teman boleh nyoba. Mungkin ini sudah viral di Indonesia, cuman sayanya aja yang telat. Saya baru tahu dan mau nyoba sekarang. Terus ini ada kacang. Ini beli kacang yang udah dikupas ya. Kelihatan kan? Ini rasanya asin. Sangrai, kacang sangrai. Ini roasted peanut. Nah, katanya ini videonya berseliweran ya, makanya saya tuh pengen nyoba apakah benar atau enggak gitu loh. Saya ambil ini dulu, anggur. Katanya anggur dicampur sama kacang, rasanya jadi kayak coklat. Nah, penasaran saya benar enggak gitu. Teman-teman boleh nyoba. Ini saya mau coba juga. Ini anggurnya, saya belah jadi dua belah anggur. Saya lebih suka anggur yang hijau, karena anggur hijau tidak ada bijinya. Nah, yang merah ini ada bijinya, teman-teman. Tuh. Nah.
dan kulitnya lebih tebel. Saya tuh kalau makan anggur biasanya kulitnya saya kupas. Kali ini nyoba nggak dikupas, sesuai dengan video. Penasaran banget gitu loh, kenapa videonya berseliweran dan meracuni otak saya. Pengen nyoba. Nah ini kacang, anggur, kacang. Kacangnya saya masukkan ke sini, tak selempit nondik dalam ya. Masih kurang kayaknya. Coba dua kacang. Nih. Oke. Ini beneran anggur sama kacang loh teman-teman. Katanya rasanya kayak coklat. Saya tutup. Dan makannya sambil merem kayaknya. Menikmati. Kok nggak dapet ya? Enggak. Nggak kayak coklat. Apa saya kurang menikmati? Enggak, nggak kayak coklat. Yang kedua, katanya timun dicocol sama gula itu jadinya rasa semangka, teman-teman. Penasaran. Ini timunnya saya kupas dulu. Ini hack apaan gitu. Penasaran aja. Nih ya, saya potong ya. Gula, ini timun. Benarkah kayak semangka? Nggak dapat. Nggak. Sekarang yang ketiga, katanya apel dikombinasi sama timun jadinya kayak melon. Coba nih ya, apel timun digabung, benarkah kayak melon? Nggak dapat semuanya. Nggak sama. Ketiga-tiganya nggak ada yang sama. Buat saya, hacknya nggak sukses. Teman-teman boleh nyoba. Atau sudah ada yang nyoba, silakan komen. Apakah rasanya ada yang sama? Buat saya, ketiga-tiganya nggak sih. Yang paling benar, buahnya dipotong-potong kecil. Gulanya dikasih cabai, diulek sekalian buat rujak. Nah, itu baru mantul, mantap betul. Yang terakhir, nih, minuman rasa jinten. Oi, minuman rasa jinten. Di Indonesia nggak ada, teman-teman, minuman rasa jinten. Kalaupun ada, komen di kota mana, bagaimana rasanya. Oke. Lahri jira. Wih. Kalau dibuka suaranya kayak ini, apa namanya, Coca-Cola gitu loh. Maaf ya teman-teman, ini saya pakai kamera depan, jadi saya lihat wajah saya. Kalau nanti terlihat mata saya juling, mohon maaf. Aduh. Pokoknya, aduh, kayak mau minum jamu ini. Iya benar, rasanya nyegrak kayak soda gitu. Ada manisnya, ada asinnya dikit. Jira, terus kayak apa ya? Kayak ada penyedapnya gitu loh teman-teman.
Jadi perpaduan antara minuman soda itu dikasih garam, dikasih penyedap, dikasih gula, dikasih sedikit apa namanya jeruk nipis. Pokoknya seperti itu, rasanya nano-nano banget. Suami tadi beli makanan teman-teman di luar karena nggak masak hari ini buat makan malamnya. Ini cheesecake special. Oke, cheesecake. Kue. Kue keju. Ini untuk saya, pesanan saya burger. Terus ini apa? Chicken noodle. Chicken noodle, oke, okay. Mie ayam. And veg noodle. Veg noodle mencurian. Veg meatball. Oke, bakso vegetarian ini. Yeah, veg meatball. Oke. Okay. Oh, noodle, both noodle, no rice. Oke. Okay. Ini apa? Sauce. Oke, okay, sauce. Oke, okay, yuk makan. Makan dulu teman-teman. Makannya gantian karena Aryan udah tidur. Sekarang dijaga sama neneknya. Panas. So much. Lihat, ini burgernya panjang. Dalamnya ayam, saus sama bawang merah. Masih ada ayamnya 2 potong, panjang-panjang. Lama banget nggak makan jangkut. After so long. Makan jangkut itu kalau kadang-kadang jadinya enak. Tomorrow double exercise. Kalau keseringan malah nggak enak, jadi terbiasa. Peri peri. Only this side. This side no. Peri perinya pedas banget. In India, Kentucky only sell by KFC, no other shop. Yeah. If you want to eat Kentucky, then you don't have any other option. Betul banget. Gak kayak di Indo. Kayak Indo. You can buy from JFC, you can buy from Indomart, and Hasina chicken, what chicken? Hasina? Hisana. Hisana. Hisana chicken. Di sini yang jual KFC, ayam KFC, cuma KFC aja, nggak ada di tempat lain. Yang mie ayamnya enak teman-teman. Ini saya nyoba mencurin veg meatball. Spicy. I like that more. Even I like that more. This mommy favorite. Betul. Saya lebih suka yang itu teman-teman. Bumbunya enak yang itu. Oke, saya lanjut makan dulu teman-teman. Nanti dilanjut gantian mami sama papa. Saya yang jaga Aryan. Oh, mami gift kah dia pernah? Anniversary kah? Kitar saal ho gaya? 36. They completed 36 years. Mantap. आप कैसे स्पाइसी तो नहीं ठीक है मंचूरियन वाले पापा टेस्ट करो थोड़े एक पाले दर मंचूरियन थर्ड
गया। ज्यादा अच्छे कौन से? दो सही। पापा लाइक बोथ। नहीं आज अच्छे बने हुए। अच्छे ना, मैंने बोला नॉट स्पाइसी के लिए। नहीं दोनों बन गया। मसाला यानी ठीक ठाक है सब। Oke teman-teman, makasih udah nonton vlognya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Matur nuwun, terima kasih. Bye-bye. Bye.